Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati, saudara-saudariku jamaah masjid Darul Fityan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul kembali di salah satu majelis di antara majelis ilmu, salah satu taman di antara taman-taman surga yang manakala kita duduk di majelis ilmu, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu itu ibadah yang paling agung dan tidak ada sesuatu yang menandinginya jika niat kita ikhlas karena Allah jalla wa ala. Pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar, bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan fardu kifayah. Fardu kifayah. Kemudian juga bahwasanya dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi bagi yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian juga bahwasanya yang tidak beramar ma'ruf dan nahi mungkar sebagaimana orang Bani Israel tatkala dulu mereka ada kemungkaran kemudian mereka tidak mencegahnya, di antara mereka ada yang mencegah, di antara mereka ada yang diam, dan di antara mereka ada yang melakukan kemaksiatan. Maka yang diam, yang tidak beramar ma'ruf dan nahi mungkar mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan menyampaikan berkenaan dengan bagaimana amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada kesalahan atau pemimpin, pemerintah. Ya. Mungkin ada orang yang mengatakan karena para pemimpin tidak istiqomah dalam beragama, terjerumus kepada kemaksiatan, berarti kita tidak boleh taat. Ada sebagian orang yang mengatakan demikian. Makanya pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita jelaskan bagaimana pandangan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai rakyat, bagaimana kewajiban kita kepada pemimpin, dan begitu pula kewajiban pemimpin kepada rakyatnya, yang insyaallah akan kita jelaskan dalam hadis yang mulia ini yang Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan ke dalam bab al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, yaitu hadis an Abil Walidi Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, dari Abi Walid Ubadah bin Samit semoga Allah meridai kepadanya, dia berkata bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah. Kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat. Kami di sini adalah para sahabat. Ya, jadi para sahabat ridwanullah alaihim ajmain berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat.
Kita pernah kita jelaskan tentang firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian taat kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin di antara kalian, pemimpin muslim. Karena maksud di sini di antara kalian adalah pemimpin muslim. Nah, telah dijelaskan bahwasanya pemimpin itu ada dua kelompok. Ada ulama, ada umara. Ya. Ulama adalah para pemimpin dalam masalah ilmu dan penjelasan. Umara, pemerintah, adalah pemimpin dalam pelaksanaan, dalam melaksanakan. Seperti itu telah kita jelaskan. Nah, jadi para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka berbaiat kepada Rasulullah untuk mendengar dan taat. Dikecualikan dari ketaatan ini kepada pemimpin ini, jika pemimpin berbuat atau jika pemimpin memerintahkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh seorang pun untuk berbaiat, mengikuti, mendengar dan taat tatkala diperintahkan untuk berbuat maksiat. Yaitu, jadi yang dikecualikan itu apabila pemimpin memerintahkan kepada maksiat, maka tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam mendurhakai Al-Khaliq, yaitu Sang Pencipta Allah Jalla wa'ala. Jadi dikecualikan dari ketaatan kepada pemimpin itu apabila pemimpin memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, sahabat Abu Bakar, semoga Allah meridai kepadanya ketika menjadi pemimpin sebagai pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Abu Bakar katakan? Ati'uni, hendaklah kalian taat kepadaku, ma ata'tullah wa rasulah, selama aku taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa idza asaitullah wa rasulahu fala ta'atali alaikum, jika aku durhaka, jika aku berbuat maksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka tidak ada ketaatan kalian kepadaku, tidak boleh mentaatiku, kalian tidak boleh mentaatiku. Itu perkataan Abu Bakar As-Siddiq ketika diangkat atau menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah pemimpin. Jadi dikecualikan dari as-sam' at-ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin itu apa yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an dan sunnah, yaitu tidak taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu para sahabat berbaiat kepada Rasulullah untuk mendengar dan taat, ya. Yang dikecualikan adalah dalam hal berbuat maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi para sahabat berbaiat kepada Rasulullah, kepada pemimpin, untuk mendengar dan taat. Fil usri wal yusri. Baik dalam kondisi kesulitan, wal yusri, ataupun dalam kemudahan. Jadi kesulitan dalam masalah harta atau yang lainnya, atau ketika mudah dalam masalah harta atau yang lainnya. Artinya wajib bagi kita semuanya, di saat kita kaya, di saat kita fakir, untuk taat kepada pemimpin kita, untuk mendengar kepada pemimpin kita. Kemudian wal mansyat wal makrah, dan juga di saat di saat senang, maksudnya itu apa yang diperintahkan oleh pemimpin itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi di saat senang, yaitu ketika apa yang diperintahkan oleh pemimpin itu sesuai dengan keinginan kita. Wal makrah, atau di saat terpaksa, artinya di saat pemimpin memerintahkan kepada kita dengan sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan kita. Jadi
kami berbaiat kepada Rasulullah untuk mendengar dan taat di waktu kami kaya maupun di waktu kami fakir atau di waktu kami dalam kondisi senang atau dalam keadaan kondisi susah, dalam keadaan kondisi terpaksa. Intinya bahwasanya kita kepada pemimpin itu untuk mendengar dan taat dalam setiap kondisi. Jadi sikap kita sebagai rakyat adalah untuk taat kepada pemimpin kita dari kalangan kaum muslimin tentunya dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan, kecuali apa yang dikecualikan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu tatkala pemimpin memerintahkan kepada kemaksiatan. Wa asratin alaina, dan di saat pemimpin lebih memintingkan diri mereka sendiri daripada rakyatnya. Jadi mereka bersenang-senang dan mereka kurang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Nah, jadi para sahabat berbaiat walaupun keadaan pemimpin itu lebih mementingkan kepada diri mereka sendiri, bersenang-senang untuk diri mereka sendiri, dan mereka tidak peduli dengan kemiskinan rakyatnya, maka wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Wa asratin alaina, dalam kondisi mereka berpoya-poya gitu, dalam kondisi mereka tidak memperhatikan rakyatnya, maka sikap kita adalah as-sama wa ta'ah, dengar dan taat. Jangan kita katakan begini, kalian pemimpin itu makan harta, kalian telah membuang-buang harta, maka kami tidak taat kepada kalian. Tidak demikian. Tapi kita katakan mendengar dan taat ya hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi taat dan mendengar kepada Allah Rabb semesta alam, walaupun kalian para pemimpin lebih mementingkan kesenangan diri mereka sendiri dan tidak mempedulikan kesejahteraan kami, rakyatnya, walaupun kami tinggal di gubuk, walaupun kami tinggal gubuk, kalian para pemimpin bertempat tinggal di pila-pila, bersenang-senang dengan kasur yang empuk, itu tidak penting bagi kami. Itu tidak penting bagi kami, karena hal ini, hal yang demikian itu merupakan kesenangan dunia, bisa hilang begitu saja. Dunia itu sementara. Akan tetapi sikap kami adalah memang kami dalam rangka untuk taat kepada Allah. Ya, sikap kami dalam rangka untuk taat kepada Allah. Jadi kita, sikap kami adalah mendengar dan taat. Walaupun kalian atau para pemimpin lebih mementingkan diri mereka sendiri dan tidak mempedulikan kepada rakyatnya. Begitu. Jadi tetap untuk dengar dan taat, walaupun para pemimpin berbuat zalim, walaupun sampai mereka mengambil harta kami. Ya. Makanya dalam sebuah hadis, Nabi SAW dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, isma wa'ati, dengarkanlah oleh kalian dan taatlah. Wa in daraba dhahrak, walaupun pemimpin itu memukul punggungmu. Wa akhadha malak, walaupun pemimpin itu mengambil hartamu. Jadi as-sama' wa ta'ah. Jadi inilah prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mendengar dan taat kepada pemimpin di antara kalian kaum muslimin. Ya, kita mesti mendengar, kita mesti taat. Itulah kewajiban rakyat kepada pemimpinnya. Dan perlu ikhwah ketahui bahwasanya kelak nanti pada hari kiamat akan ada qisas, ada perhitungan, ya, bukan hidup di dunia saja kan, nanti kelak Anda akan mengkisos pada hari kiamat dari kebaikan-kebaikannya. Jika pemimpin itu ada sesuatu dari kebaikan, akan diambil kebaikan-kebaikan pemimpin. Dan jika pemimpin itu tidak memiliki kebaikan,
Jadi kesalahan-kesalahan orang yang didolimi, jadi akan diambil dari kesalahan orang yang didolimi. Kemudian pemimpin itu, kemudian diberikan kepada pemimpin kesalahan-kesalahan itu, kemudian pemimpin itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi masalah perhitungan bukan hanya perhitungan di dunia saja. Pasti akan ada hisab. Pasti akan ada perhitungan pada hari kiamat. Tapi sikap kita kepada pemimpin adalah mendengar dan taat. Walaupun para pemimpin berbuat zalim kepada kita, karena kewajiban seorang rakyat yang dipimpin kepada pemimpinnya adalah untuk mendengar dan taat, kecuali pemimpin memerintahkan kepada kedurhakaan kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alla nunazi al amra ahlahu, agar kita tidak mencabut atau mengambil kepemimpinan dari ahlinya. Kenapa? Karena mencabut kepemimpinan dari ahlinya, dari penguasa, atau ketidaktaatan kepada penguasa, tidak mendengar dan taat kepada penguasa, akan mengakibatkan keburukan yang banyak, fitnah yang sangat besar, dan perpecahan antara kaum muslimin. Tidaklah umat Islam itu menjadi hancur karena, kecuali karena ketidaktaatan, atau ketika umat Islam mengambil kepemimpinan atau mencabut kekuasaan dari ahlinya. Dari semenjak zaman Utsman bin Affan sampai hari ini, tidaklah manusia itu rusak kecuali dikarenakan tidak taatnya kepada pemimpin, mengambil kekuasaan dari ahlinya, atau keluar dari untuk tidak mendengar dan taat kepada pemimpin. Itulah yang menyebabkan manusia itu menjadi rusak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita tentang bolehnya keluar kepada pemimpin, mengambil, menghilangkan, mengubah, ya, jadi mengubah kepemimpinan, ya, diambil kepemimpinan dari kepemimpinan yang sah, ya, kalau terpenuhi empat syarat. Kalau terpenuhi empat syarat ini dalam rangka boleh untuk keluar. Bagaimana ketika terpenuhi empat syarat? Apa empat syarat tersebut? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Kecuali antarau, kamu melihat. Artinya Anda tahu, yakin, bukan hanya sekedar prasangka belaka. Yakin. Anda yakin. Mesti ada keyakinan, mesti ada ilmu, bukan hanya prasangka saja. Itu syarat pertama. Adapun kalau seandainya hanya sekedar prasangka saja, maka tidak boleh keluar kepada pemimpin. Tidak boleh mengadakan genjatan senjata kepada pemimpin. Tidak boleh. Tidak boleh kita membicarakan atau dengan kata lain demo gitu juga kepada pemimpin. Kadang-kadang kan itu masuk ke dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya. Nah, jadi syaratnya adalah kamu yakin betul. Jadi tidak hanya sekedar praduga saja. Kalau hanya sekedar praduga saja, tidak boleh kita keluar kepada pemimpin. Ya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, kufran. Yakin adalah kekupuran. Yakin kekupuran, tahu betul itu kufur, bukan kedurhakaan. Bukan kedurhakaan. Kalau pemimpin sedurhaka apapun pemimpin, kita tidak boleh keluar kepada mereka. Walaupun mereka minum arak, walaupun mereka berzina,
Walaupun mereka mendzalimi manusia, tidak boleh kita keluar melawan mereka. Ya, ya itu. Jadi yang kedua adalah syaratnya adalah yakin kufur. Pertama adalah syaratnya yakin, bukan praduga. Kedua adalah kekupuran. Yang Anda lihat, yang Anda ketahui, yakin itu adalah kekupuran, bukan kedurhakaan. Karena kalau kedurhakaan, walaupun sedurhaka apapun pemimpin, kita tidak boleh keluar untuk melawan pemimpin. Kita tidak boleh untuk tidak mentaati pemimpin. Kemudian syarat yang ketiga, al-kufr al-bawah. Kufran bawah, kekupuran yang nyata, yang zahir, tidak ada padanya kemungkinan-kemungkinan yang lain. Tidak ada padanya kemungkinan-kemungkinan yang lain. Betul-betul kekupuran yang nyata. Karena kalau ada beberapa kemungkinan yang lain, maka tidak boleh untuk keluar, untuk tidak taat kepada pemimpin. Ya. Misal, kekupuran yang nyata itu, pemimpin mengatakan gitu kepada rakyatnya, sesungguhnya khamr itu adalah halal. Silakan minum semau kamu. Zina itu halal, silakan melakukan semau kamu untuk berbuat zina. Liwat itu adalah halal, silakan kamu berbuat liwat semau kamu. Nah, ini kufrun bawah. Itu namanya kufrun bawah. Nah, kalau memang betul kufrul bawah tidak ada padanya kemungkinan, ya wajib bagi rakyat untuk menghilangkan kepemimpinan pemerintah itu dengan segala sarana, walaupun mesti ada peperangan. Karena itu merupakan kufrun bawah, zahir, nyata kekupuran. Halalnya zina, halalnya arak, halalnya liwat. Nah, maka itu tidak jelas, ada kejelasan kekupuran yang nyatanya. Maka wajib bagi rakyat untuk menghilangkannya. Kepemimpinan, untuk mengambil kepemimpinan dengan berbagai macam sarana, walaupun dengan adanya peperangan. Karena itu merupakan kufrun bawah. Kemudian yang keempat, indakum fihi minallahi burhan. Kalian memiliki dalil yang pasti. Di sisi kalian ada dalil yang pasti bahwasanya ini adalah kufur. Jadi ada dalil yang pasti, yang qat'i. Ya, ada dalil qat'i. Jadi yakin kekupuran, kemudian bukan kedurhakaan, kufur nyata, kemudian dalil yang pasti. Merupakan dalil yang qat'i. Karena kalau dalil yang tidak pasti atau lemah, maka tidak boleh untuk keluar kepada pemimpin. Kenapa? Karena keluar kepada pemimpin, tidak taat dan mendengar kepada pemimpin, itu keburukan yang sangat besar sekali dan kemafsadatan yang sangat berbahaya sekali. Nah, jadi kalau misalnya terpenuhi empat syarat ini, kita pun tetap tidak boleh keluar. Tidak boleh mencabut. Tidak boleh menghilangkan kepemimpinan dari ahlinya kalau seandainya kita juga tidak memiliki kemampuan untuk menggesernya. Kalau tidak memiliki kemampuan untuk menggesernya, tetap saja tidak boleh. Karena masuk, kalau seandainya kita tidak memiliki kemampuan, berarti kita telah melemparkan diri kita kepada kebinasaan. Berarti kita telah bunuh diri. Kita berarti, jadi empat syarat ini dalam rangka untuk dalil yang menjelaskan kepada kita untuk menghormati para pemimpin. Intinya, empat syarat yang begitu ketat ini memberikan penjelasan kepada kita, dalil kepada kita untuk menghormati pemimpin, hak pemimpin. Walaupun pemimpin itu zalim. Jadi wajib bagi kita untuk mentaati mereka. Wajib bagi kita untuk mentaati mereka. Jadi intinya bahwasanya ini sebagai dalil bagi kita untuk menghormati dengan empat syarat yang sudah terpenuhi juga. Kalau tidak memiliki kemampuan, jangan membunuh diri kita.
Jangan membunuh diri kita begitu. Jadi intinya bahwasanya kewajiban bagi kita sebagai rakyat adalah untuk mentaati para pemimpin. Kemudian ada suatu pertanyaan terus, kewajiban pemimpin kepada rakyatnya bagaimana? Nah, jadi rakyat kepada pemimpin punya kewajiban, pemimpin kepada rakyat juga punya kewajiban. Kalau kewajiban rakyat kepada pemimpin seperti yang telah dijelaskan adalah mendengar dan taat. Sedangkan kewajiban pemimpin kepada rakyatnya mesti adil. Bersikap adil kepada rakyatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, tentang rakyatnya. Kemudian yang ketiga, kewajiban pemimpin kepada rakyatnya jangan memberatkan kepada rakyatnya. Jangan menyusahkan kepada rakyatnya. Kemudian yang keempat, kewajiban seorang pemimpin ketika memilih kepemimpinan untuk memilih yang layak untuk menjadi pemimpin. Karena kan kepemimpinan itu berbeda-beda. Contohnya imam masjid. Maka yang paling layak menjadi imam kepada manusia, untuk menjadi imam untuk mengimami orang-orang adalah orang yang paling pintar dalam membaca kitab Allah. Juga urusan-urusan yang lain seperti jihad, yang layak untuk menjadi pemimpin dalam berjihad adalah orang yang paling pintar dalam berjihad dan seterusnya. Jadi hendaklah seorang pemimpin yang tinggi tidak boleh memilih kepada pemimpin yang ada di bawahannya adalah dengan orang yang ada yang lebih baik lagi yang dia pilih. Jadi mesti betul-betul dalam mengambil kepemimpinan itu yang pantas untuk menjadi pemimpin ketika menjadi imam masjid, yang pantas menjadi imam masjid. Ketika yang menjadi komandan dalam berjihad adalah orang yang paling pintar dalam berjihad dan juga kepemimpinan yang lainnya. Ini adalah merupakan tanggung jawab pemimpin, pemerintah yang lebih tinggi lagi kepada yang manusia yang perlu dia pilih untuk menjadi pemimpin ini, pemimpin itu. Nah, harus yang layak, yang pantas. Jangan sampai memilih pemimpin ada yang lebih baik lagi daripada yang dia pilih. Karena kalau seandainya salah dalam memilih, itu merupakan pengkhianatan. Itu merupakan pengkhianatan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, tadi dikatakan bahwasanya ada sebagian orang yang bodoh, ada orang yang tidak tahu mengatakan sebenarnya kita tidak wajib untuk mentaati pemimpin kecuali apabila mereka istiqomah secara sempurna. Apakah ini perkataan ini benar apa salah? Salah apa benar? Jelas salah. Itu bukan dari syariat. Itu merupakan madhabnya khawarij. Karena mereka menginginkan bahwasanya pemimpin itu mereka istiqomah di atas perintah Allah dalam segala sesuatu. Itu yang mereka inginkan. Itulah yang mereka inginkan. Dan kondisi keadaan sekarang ini kan sudah berubah. Ya, kondisi manusia sekarang ini sudah berubah. Jadi kedurhakaan pemimpin dilihat daripada yang dipimpinnya sebenarnya. Tapi yang sekarang yang dilakukan itu terus aja melihat brok-broknya pemimpin. Tidaklah ada pemimpin kecuali awalnya itu dari kumpulan manusia. Makanya ikhwani, diceritakan ada salah satu raja dari Bani Umayyah. Dia mendengar bahwasanya manusia selalu membicarakan kepemimpinannya. Manusia, banyak para pemimpin yang lain juga membicarakan dia. Lalu raja dari Bani Umayyah itu mengumpulkan semua pemimpin manusia, semua pemimpin yang menjadi yang ada di bawah kepemimpinannya dikumpulkan oleh salah satu raja dari Bani Umayyah. Lalu dia bertanya kepada sekumpulan pemimpin-pemimpin dari manusia itu, sesungguhnya kalian itu menginginkan dari kami itu seperti Abu Bakar dan Umar.
Lalu mereka menjawab, iya, iya, engkau khalifah, dan mereka juga khulafa, para khalifah. Itu yang diinginkan. Kemudian kata salah satu raja dari Bani Umayyah mengatakan, jadilah kamu seperti orang-orangnya Abu Bakar dan Umar. Jadilah kami seperti Abu Bakar dan Umar. Jadilah kamu seperti orang-orangnya Abu Bakar dan Umar. Jadilah kami seperti Abu Bakar dan Umar. Ini jawaban yang sangat besar. Gitu. Jadi manusia sekarang kan sudah berubah. Secara otomatis pemimpinnya juga akan berubah. Manusia sekarang sudah berubah. Secara otomatis pemimpinnya pun berubah. Jadi cerminan pemimpinan itu cerminan yang dipimpin. Adapun kita menginginkan pemimpin itu seperti khulafa, seperti para khalifah, ini ya harus mencermin, harus lihat dulu tentang keadaan diri kita, apakah kita itu seperti Abu Bakar dan Umar gitu, atau orang-orang yang di bawah Abu Bakar dan Umar, atau bagaimana. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang zalim kepada sebagian yang lain dengan sebab apa yang telah mereka lakukan. Al-An'am ayat 129. Diceritakan juga ada seseorang dari Khawarij yang mana mereka keluar kepada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Dia keluar khuruj lalu dia berkata kepada Ali, "Ya Ali," jadi orang Khawarij itu bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, kenapa kondisi manusia sekarang itu berubah kepadamu, sedangkan kepada Abu Bakar dan Umar mereka tidak berubah?" Jadi si orang Khawarij itu bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, kenapa kondisi manusia sekarang ini kepada kamu berubah, sedangkan kepada Abu Bakar dan Umar tidak berubah?" Apa jawaban Ali? Karena orang-orang di kalangan Abu Bakar dan Umar adalah saya dan kata li'anna rijal Abu Bakar wa Umar ana wa amsali, karena orang-orang yang di bawah kepemimpinan Abu Bakar dan Umar adalah saya dan yang semisal dengan saya. Sedangkan orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan saya adalah engkau dan semisal dengan engkau. Ini ucapan yang sangat bagus sekali. Jadi intinya ikhwah, bahwasanya kita itu banyak orang yang lebih memperhatikan, lebih pingin membicarakan, mengomentari orang-orang yang di atas, padahal sebenarnya yang di atas itu cerminan dari rakyatnya juga sebenarnya itu. Ini bisa dipahami kan ya? Ya. Oleh karena itu di antara perkara yang diremehkan oleh kebanyakan manusia, bahwasanya mereka itu tidak menghormati kehormatan para pemimpin. Selalu dibicarakan di dalam majlis-majlis, dalam pembicaraan, kumpulan-kumpulan, di mana saja mereka berkumpul, tidak lepas mereka itu sekarang itu membicarakan, tidak adanya ada kenyamanan, tidak ada kesenangan, kecuali dalam pembicaraan yang mereka bicarakan itu mengomentari kesalahan dari seorang orang yang berilmu, di antara orang-orang yang berilmu gitu, atau mengomentari tentang salah satu pemimpin dari pemimpin-pemimpin dari satu pemerintah, dari satu pemimpin, dari beberapa pemimpin gitu. Ini sebenarnya itulah merupakan penyakit yang terjadi pada zaman sekarang ini. Nah, perbuatan yang seperti ini tidak benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendak dia berkata baik atau diam. Ya. Kalau seandainya manusia itu menjaga lisan mereka,
Nah, kalau seandainya mau memberikan nasihat kepada pemimpin, bukan berarti diam di atas kesalahan, tetap memberikan nasihat kepada pemimpin, tentunya dengan nasihat yang baik. Ya, dengan nasihat yang baik. Ya, yaitu dengan menulis misalnya kepada pemimpin, dengan menulis surat, karena kita misalnya bukan dengan membawa banyak orang keluar ke jalanan, bukan seperti itu. Itu bukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Tapi dua mata, secara rahasia kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, dengan menulis surat, sampaikan surat, memberikan nasihat. Jika sampai surat kepada yang dimaksud, alhamdulillah. Jika bermanfaat, itu lebih baik lagi dengan nasihat yang ditulis itu. Jadi secara rahasia, itulah yang namanya nasihat. Itulah yang dimaksud dengan nasihat, bukan memperolok-olok untuk membuka aib. Bukan, kalau di depan umum membuka aib itu, bukan nasihat. Nah, jika misalnya menulis surat itu tidak sampai karena ada yang menghalangi, ya yang dosanya adalah yang menghalanginya. Kalau memberikan nasihat tidak bermanfaat, tetap aja pahala bagi kita, dosa kepada yang tidak menerima nasihat. Ya, itu seperti itu di antara adab dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar kepada pemimpin. Demikian begitu pula antara kita juga dalam memberikan nasihat. Kalau seandainya di halayak ramai kita menasihati, misalnya ada yang berbuat salah di antara teman kita, lalu di halayak ramai akan sakit. Apalagi ini kepada pemimpin. Jadi nasihat itu adalah rahasia. Itulah rahasia, itulah yang bisa memberikan kesan dan penyebab yang menyebabkan diterimanya nasihat itu. Karena nasihat adalah bukan dalam rangka untuk menjatuhkan, dalam rangka untuk hanya sekedar emosi belaka, bukan itu. Karena tujuannya bagaimana nasihat itu bisa diterima. Nah. Kemudian ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa ala an naqula bil haqqi aina ma kunna. Kami mengatakan dengan kebenaran. Jadi kami tegak dengan kebenaran, yaitu agama Islam dan syariat-syariatnya di mana saja, aina ma kunna, di mana saja Anda berada. Di daratan, di lautan, di negeri orang kafir, di negeri Islam, tetap tegak dengan kebenaran, yaitu mengamalkan agama Islam, syariat-syariat Islam. Di mana saja Anda berada, la nakhafu fillahi laumata laim. Janganlah kami takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Itu tidak penting bagi kita. Kalau ada yang mengomentari kita, seseorang yang mengomentari kita dalam kebenaran, dalam agama Allah, jangan kita pedulikan. Komentar-komentar miring yang disampaikan oleh seseorang kepada kita, selama kita sedang menegakkan agama Allah, selama kita sedang mempraktekkan apa yang diajarkan dalam agama Islam. Umpamanya, kalau ada seseorang yang mempraktekkan sunnah, kemudian orang awam mengingkarinya, mencemoohkannya, mencelanya, karena adanya pengingkaran dari orang awam bukan berarti kita tidak mau melakukan sunnah. Ya, adanya pengingkaran dari orang awam, dari orang yang tidak tahu, bukan berarti kita tidak mengamalkan sunnah. Sunnah itu adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sunnah ini kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan tidak dosa. Bukan, mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam akidah, ibadah maupun muamalah. Begitu. Contohnya, misalnya dalam meluruskan shaf barisan. Ketika melaksanakan sholat, seorang imam mengatakan istawu, istawu, gitu kan? Luruskan, luruskan saf. Nah, orang-orang pada mengingkari, merasa aneh, gitu. Seorang imam langsung bilang dulu, lihat kepada makmumnya, maju ke depan, luruskan. Sampai sholatnya agak lama belum dimulai sholat, karena dalam rangka meluruskan saf. Banyak orang yang mengingkari hal yang demikian itu. Ada banyak di antara yang tidak tahu mencela imam yang melaksanakan, mempraktikkan sunnah ini. Nah, selayak bagi seorang imam, lah jangan takut dengan celaan orang yang mencela tatkala mempraktikkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya lain adalah
ini mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memelihara jenggot. Ini dosa kalau tidak dosa karena tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau misalnya memakai cadar atau memakai kerudung yang besar. Kemudian banyak orang awam yang mengingkarinya. Bukan berarti karena banyaknya orang yang mengingkari kita tidak mengamalkan, tidak mempraktekkan sunnah itu. Makanya selama kita melaksanakan kebenaran, itu merupakan ajaran agama Islam, itu merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita takut dalam menjalankan agama Allah dari celaan orang yang mencela. Karena dengan mempraktikkan sunnah itu merupakan kebaikan yang sangat besar sekali. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah jalla wa ala, itu hadis yang berkenaan dengan apa yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyi anil Munkar. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyi anil Munkar. Ya. Anin Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nu'man bin Bashir semoga Allah meridai kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul qaimi fi hududillah wal waqi' fiha, perumpamaan yang melaksanakan batas-batas Allah, maksudnya yang istiqomah dalam agama Allah, perumpamaan yang istiqomah dalam agama Allah, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang diharamkan, wal waqi'i fiha, dan orang yang terjerumus padanya, ya, pada batas-batas Allah, artinya melakukan yang diharamkan atau meninggalkan yang wajib. Gimana kata Rasulullah? Perumpamaan yang istiqomah dalam agama Allah dan perumpamaan yang tidak istiqomah dalam agama Allah atau terjerumus pada perbuatan yang diharamkan. Kamatsali qaumin istahammu ala safinah, seperti perumpamaan orang yang berundi di atas perahu. Jadi seperti sekelompok manusia yang berundi di atas perahu, siapa di antara mereka yang paling tinggi, yang menempati yang paling atas? Karena ketika dalam perahu itu agar tidak saling sempit satu dengan yang lainnya, maka biar rata, ada yang di atas, ada yang di bawah. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Jadilah sebagian mereka ada yang di atas perahu, dan sebagian mereka yaitu penumpang itu ada yang di bawah, yang paling di bawah di perahunya. Wa kana alladziina fi asfaliha, dan orang yang ada di bawah perahu, yang paling bukan yang di atas perahu, idastaqau alma, apabila mereka mengambil air, ya maksudnya untuk minum, maru ala fawqihim, pasti mereka orang yang di bawah itu akan melalui yang di atas mereka, yang di atas perahu. Karena air tidak akan bisa diambil kecuali dari atas perahu. Enggak akan mungkin air dari bawah perahu diambil itu. Ya. Kemudian faqalu, maka mereka berkata yang di bawah mengatakan, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan, kalau seandainya kami lubangi di tempat kami, ya, yang ada di bawah perahu, kalau seandainya kami lubangi di tempat kami biar kami bisa minum, biar tidak ganggu orang yang ada di atas, maksudnya kita lubangi aja di bawah perahu biar tidak menyakiti orang yang ada di atas, yang tidak melalui orang yang di atas. Walam nu'dhi min fawqina, kami tidak akan menyakiti orang yang di atas kami, yang di atas kendaraan, di atas perahu yang ada di atas. Nah, bagaimana tuh? Kan ada atas, ada bawah. Kata orang yang di bawah, udah
biar gampang ngambil air, udah aja dilubangi aja yang di bawah biar gak ganggu yang orang yang di atas. Kalau semuanya diam bagaimana terjadi? Hah? Akan tenggelam perahu itu. Mereka yang ada di perahu, air akan masuk, akan tenggelam. Makanya kata Nabi SAW, permisalan. Fa'in tarokuhum. Jika kalian meninggalkan mereka, orang yang di bawah itu melubangi perahu. Wama arodu. Apa yang mereka inginkan? Jika kamu tinggalkan mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan, halaku jami'an. Pasti kalian semuanya binasa. Jadi kalau mereka melubangi yang di bawah perahu, air masuk, kemudian kendaraan atau perahu akan tenggelam. Wa in akhadhu ala aydihim, jika kalian memegang tangan mereka, amar ma'ruf nahi mungkar, dicegah, jangan dilubangi. Jadi amar ma'ruf dan nahi mungkar, apa yang akan didapatkan? Najau wa najau jami'an, mereka akan selamat, yang amar ma'ruf akan selamat, wanajau jami'an, dan semua yang ada di kapal juga akan selamat. Ini ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, hadis ini merupakan perumpamaan yang diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki arti yang tinggi. Jadi manusia ya yang berada dalam agama Allah Subhanahu wa taala seperti diumpamakan orang yang ada di perahu, yang ada di perahu yang sedang diombang-ambing oleh ombak. Nah, tentu sebagian mereka ada yang di bawah, tentu sebagian mereka ada yang di atas, biar seimbang perahu itu. Biar seimbang perahu itu. Nah, di dalam perumpamaan yang diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila seandainya kendaraan yang sedang semuanya mereka pakai, ada salah seorang di antara mereka yang melubangi kendaraan atau melubangi perahu yang di bawah, maka mesti untuk ditahan tangannya, untuk dilarang untuk jangan melubangi perahu yang ada di bawah agar mereka semuanya selamat. Nah, jika mereka tidak melakukan hal itu, tidak mencegah orang yang mau melabungi perahu, mereka akan binasa semuanya. Demikian pula dalam agama Allah. Jadi, jika orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berakal, mereka mengambil, memberikan nasihat, amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada orang-orang yang tidak tahu, akan selamat semuanya. Tapi jika orang yang berilmu, yang sudah paham, mengerti, meninggalkan mereka orang-orang yang tidak tahu sesuai dengan apa yang mereka inginkan, akan binasa semuanya. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Hendaklah kamu takut dengan fitnah, ujian ya, yang tidak akan mengenai orang-orang dolim secara khusus. Bukan hanya orang dolim saja, semuanya akan terkena imbasnya. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwasannya siksa Allah amatlah dahsyat. Al-Anfal ayat 25. Jadi ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, jadi dalam perumpamaan ini, dalil yang menunjukkan bahwa selayaknya ya, bagi penuntut ilmu dan juga bagi yang mengajarkan ilmu ya, untuk mendekatkan makna yang bisa dipahami otak manusia dengan perumpamaan, permisalan yang nyata, dengan permisalan yang nyata seperti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan agama Allah, orang yang ada dalam agama Allah diibaratkan dengan orang yang ada di perahu. Ya. Bisa dipahami. Nah, begitu pula kita penuntut ilmu untuk bisa memahamkan kepada orang, memberikan permisalan-permisalan yang nyata biar bisa dipahami oleh orang yang tidak tahu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ini
bolehnya undian. Ya, undian itu boleh dan merupakan di antara perkara yang disyariatkan. Ya, perkara yang disyariatkan, yang ditetapkan baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan ya pada pertemuan kali ini. Atau satu hadis lagi? Ya cukup aja dulu lah. Atau satu hadis tapi komentar ya yang tidak terlalu panjang. Hadis yang berikutnya An Ummil Mukminin Ummi Salamah bint Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anhuma dari Ummul Mukminin Ummu Salamah hin putrinya Abi Umayyah Hudzaifah semoga Allah meridai kepadanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu bersabda innahu yusta'malu alaikum umara. Kalian itu akan dipimpin. Bahwasanya kalian itu akan dipimpin. Jadi maksudnya gimana? Fata'rifun wa tunkirun. Kamu mengenal dan kamu mengingkari. Jadi bahwasanya pemimpin itu mereka tidak melaksanakan batas-batas Allah. Mereka tidak istiqomah di atas perintah Allah. Kamu tahu. Tahu betul mereka itu. Dan kamu mengingkarinya. Nah, kemudian di sini dikatakan faman kariha, barang siapa yang benci faqad bari'a, maka sungguh dia telah bersih, berlepas diri. Waman ankara, barang siapa yang mengingkari faqad salima, maka sungguh dia telah selamat. Walakin man radiya, akan tetapi barang siapa yang ridha wa taba dan mengikuti, dia tidak mengingkari dan tidak benci dengan kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin, in annahu yahlik, dia akan binasa. Dia akan binasa. Kalau dia ridho dan mengikuti, dia akan binasa. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, ala nuqatilum, tidakkah kami memerangi mereka? Tidakkah kami memerangi mereka? Qal, Rasulullah menjawab, la, tidak boleh memerangi mereka. Ma'akamu fikum as-salat, selama mereka melakukan salat. Dalil ini menunjukkan bahwasanya mereka para memimpin, apabila kita melihat dari mereka apa yang kita ingkari, maka kita wajib untuk mengingkari hal demikian. Jangan diam. Dan jika mereka itu dalam kondisi istiqomah mendapatkan petunjuk, maka itu keselamatan bagi kami, pahala bagi kami, dan juga pahala bagi mereka. Jika seandainya mereka tidak mendapat petunjuk dengan sebab kita mengingkarinya, kesalahan yang mereka lakukan, maka bagi kami keselamatan dan kecelakaan adalah bagi mereka, dosa adalah bagi mereka. Dan dalam hadis ini dijelaskan tidak boleh memerangi pemimpin yang kita lihat dari mereka itu kemungkaran, karena memerangi mereka itu keburukan yang banyak dan akan terlewatkan kebaikan yang banyak. Karena kalau seandainya diperangi, kemudian mereka itu kita pemimpin yang berada di atas kemungkaran itu, kita cabut, tidak mau kita taati, apa yang akan terjadi akan semakin bertambah keburukan mereka. Karena para pemimpin itu merasa diri mereka itu lebih daripada yang lain. Maka tatkala kita menolak mereka, akan semakin bertambah keburukan mereka. Kemudian Nabi SAW dikecualikan dalam hadis ini, mensyaratkan satu syarat. Ma'akamu fikum sholat, selama mereka melaksanakan sholat. Berarti menunjukkan apabila pemimpin itu tidak mendirikan sholat, maka kita memerangi mereka. Ya. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat itu kufur. Dan tidak boleh memerangi pemimpin kecuali sebagaimana yang telah dijelaskan beberapa syarat yang telah dijelaskan, empat syarat tersebut. Nah, di sini dalam hadis ini pendalilan bahwasanya meninggalkan sholat itu adalah
kufur yang nyata. Merupakan kufur yang nyata. Tapi meninggalkan sholatnya yang bagaimana? Betul-betul meninggalkan sholat secara mutlak. Tidak melaksanakan sholat bersama jemaah, tidak melaksanakan sholat itu di rumah. Berarti kalau begitu betul-betul itu kekufuran yang nyata, yang memperbolehkan untuk diperangi. Itu ya, karena keluar dari agama Islam. Karena tidak didapatkan dalam hadis bahwasanya yang meninggalkan sholat itu di surga. Bahwasanya tidak didapatkan dalam hadis bahwasanya yang meninggalkan sholat itu adalah seorang mukmin. Tidak ada dalam satu hadis pun yang mengatakan bahwasanya yang meninggalkan sholat itu akan selamat dari api neraka. Tidak ada dalil yang demikian. Makanya ini pendalilan yang menunjukkan ma aqamu fikum shalah, selama mereka sholat. Berarti mafhum mukhalafahnya, yang tidak melaksanakan sholat berarti kufur yang nyata. Kufur yang mata. Makanya kata Syekh Utsaimin, tidak diragukan menurut saya bahwasanya yang meninggalkan sholat itu adalah kufur yang mengeluarkan dari agama. Bahkan yang meninggalkan sholat itu adalah lebih kufur daripada orang Yahudi dan orang Nasrani. Karena orang Yahudi dan orang Nasrani mereka mengakui agama mereka. Adapun dia tidak mengakui. Tidak diakui karena dia murtad. Karena maka orang yang murtad mesti diajak untuk bertaubat. Jika bertaubat diterima taubatnya. Jika tidak bertaubat, orang yang meninggalkan sholat itu dibunuh. Man baddala dinahu faktuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, hendaklah kalian membunuhnya. Itu saja ikhwah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, yatafaddal. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.